Dah tua dah batuk lagi banyak dah bercakap. Nak ayo. Boleh. Saya tak cakap sesiapa ni contoh. Tu belum cerita lagi lahir senapang dah bosan jadi perempuan. Tak bening apa tu? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, sambil kita menunggu ya video apa lagi yang akan kita reaksi cuy, kita akan mengisi seperti biasa, kita akan mengisi untuk mereaksi ceramah atau dakwah motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Saya masih mencari-cari cuy ya, video apa lagi yang menarik untuk kita reaksi gitu cuy ya, atau konten apa lagi yang cocok untuk kita buat gitu cuy ya. Daripada kosong, mending kita buat reaksi ceramah Ustadz gitu cuy ya. Karena ada beberapa juga teman kita yang request video ini cuy ya. Ini saya dapat video ini ya, video ceramah Ustadz ini bukan dari YouTube gitu cuy ya. Saya mendapatkan linknya ini dari Facebook gitu cuy ya. Jadi Ustadz itu punya Facebook juga gitu ya. Jadi kalau korang ingin tengok videonya, langsung aja ke akun Ustadz yang di Facebook gitu cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, karena durasinya panjang banget cuy ya, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, langsung aja. 3, 2, 1. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa lul'uh datang min lisani. Oh, ini di surau ini cuy. Kalau lihat dari ininya ya, Allah Subhanahu taala, segala puji bagi Allah taala sekalian alam. Salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sejarah audionya lumayan cara bahagia tuan pengisi surau Ar-Razi. Itu juga tuan imam, barisan imam, barisan jatuh kuasa surau. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik alih. Jadi hari ini bila cerita tentang Isra' wal Mi'raj, pengajaran dan motivasi Mi'raj. Pengajaran maknanya apa yang kita dapat daripada sebaliknya. Bak kata orang, terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Daripada pantun tu maknanya apa benda yang kita dapat ni kena ambil jadikan pengajaran, barulah ada manfaatnya. Sebabnya kalau ada pahaman-pahaman tertentu tu, dia kata hukum karma. Dalam Islam tak ada istilah hukum karma. Yang pada orang tu dia anggap buat baik dia balas baik, buat jahat dia balas jahat. Dalam Islam tak macam tu. Kadang-kadang buat jahat pun, buat baik pun dibalas dengan benda yang tak berapa baik kat kita. Tapi bila kita renungkan balik, ada kebaikan di sebaliknya. Semua benda ada kebaikan. Allah tak jadikan sesuatu tu sia-sia, kan? Contoh malam ni kan, tiba-tiba ramai, kan? Tak ada kan, tiba-tiba jadi ramailah yang semayang kat luar tu, yang biasa datang lambat pun dia dapat semayang kat dalam. Hari ni dia terambil, dia semayang kat luar, melantun kepala orang sujud kat simin tu, kan? Tapi ada hikmah dia, kan? Semua ada hikmah. Tuhan tak jadikan satu perkara tu sia-sia, adalah sebabnya Allah Ta'ala jadikan. Cuma memahami ke luar biasanya dia cerita tentang Isra' wal Mi'raj, sebab Isra' wal Mi'raj ni merupakan satu anugerah, kurniaan yang Allah berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada kita. Kan? Kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa ini diceritakan, cuy. Merupakan satu perjalanan yang tidak masuk akal bagi mereka yang menggunakan akal semata-mata. Kan? Contohlah macam ada satu kisah, kalau tengok kisah Nabi Ibrahim dulu. Kalau kita ingatlah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya, betul. Untuk hari korban.
sebagai korban, anaknya Ismail. Dan jadi memanglah kalau ikut kan tak masuk akal kalau kita fikir. Betul, Allah suruh macam tu. Tetapi bila kita fikir balik, rupanya Allah Ta'ala ni kalau kita tengok sampai habis, sebenarnya Allah nak menguji. Nak menguji. Tu yang ada seko tu yang cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan, makna dia tak baca sejarah tu sampai habis. Ada seko tu lah yang lahir salah hari bulan tu. Jadi bila dia cakap mimpi Nabi Ibrahim macam tu, sedangkan bila kita baca pada habis, sebab apa ujian tu bagi kat Nabi Ibrahim? Dia berikan ujian kepada Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim dahlah payah nak dapat anak. Kan, berpuluh-puluh tahun tak dapat anak. Dapat anak pula dia tak dapat duduk sama dengan anak dia. Dia terpisah sebab menjalankan kerja dakwah dan sebagainya. Kemudian bila dah dapat mengasah kasih sayang anak, tak lama lepas tu Allah Ta'ala perintahkan sembelih anak dia. Bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Kan? Tapi benda tu bila kita fahami sehari ni kita tak rasa sebab kita dah tahu perjalanan penuh cerita tu. Tapi kita tak faham. Bila kita dah dengar sampai apa, oh patutlah, rupanya Allah nak uji. Jadi maknanya perintah Allah tu lebih diutamakan berbanding yang lain. Itu sebabnya Nabi sebut kan, belum sempurna keimanan seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi aku, kata Nabi. Mengasihi aku melebihi daripada dia mengasihi kedua ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia selainnya. Maknanya kayu ukur tu, kita kena sayang Nabi lebih daripada orang lain. Sayang bini pun tak macam tu. Ni sebab Nabi, sebab bini tak pergi surau. Sebab dia anak ajak pergi pasar malam, tak sampai dia ke surau. Contoh kan? Contoh lah. Jadi, makna kata, dalam hal ini sebabnya berbalik-balik pada peristiwa Isra' wal Mi'raj, memang kalau kita menggunakan akal semata-mata, sudah tentulah kita tidak akan percaya. Perjalanan Nabi pada malam itu hampir mencecah 1,250 km. Dalam satu malam boleh settle satu malam. Satu daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sampai ke Hadratul Kudus bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Taala. Turun tu pula tak terus turun. Tak terus turun, turun. Rupa Nabi Musa naik lagi, naik turun. Dah berapa lama situ? Orang dah lama tunggu dah ni, contohlah kan. Buruk tu lama betul dah. Bila nak settle ni kan? Kalau ikut kan. Tetapi bila turun, akhirnya malam tu juga, bukan cerita esok pagi je lah jalan balik. Tak, malam yang sama balik semula ke Masjidil Haram tu. Sampailah ke Mekah. Dan bila sampai, cerita orang yang paling gembira sekali adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Oh, bagus cerita kau ni. Oh, nanti lu, kau nak cerita nanti, tunggu aku kumpulkan dulu orang ramai. Macam tu lah lebih kurang. Disebabkan oleh cerita Nabi ini, ramailah yang menjadi kufur disebabkan tidak percaya tentang apa dikhabarkan. Kita memang tengok keadaan tu, ramai yang tak percaya pada ketika itu. Ramai yang tak percaya, ramai juga yang 50-50, hanya sedikit saja yang betul-betul yakin dengan cerita Nabi. Termasuklah salah seorangnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Bila dia tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kau boleh percaya, kau gila tak gila dengan Muhammad ni? Dia boleh cerita satu malam boleh settle, pergi sampai ke Masjidil Aqsa, balik pula naik ke langit, turun bawah, balik semua ke sini. Satu malam, ya, kau boleh percaya ke wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, lebih daripada itu pun aku percaya. Cakap lama pun, kalau kau cakap Nabi siap naik atas minum-minum, top up, telefon ke apa semua. Contohlah, kalau macam tu sekali lah telefon, melampau-lampau lah cerita tu. Dia tetap percaya kalau datangnya daripada mulut Nabi. Ya. Contohlah macam dulu kan, bila tanya Nabi, siapa jiran kita? Nabi kata, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat dah menuh atas bawah, macam mana pula? Yeah. Tapi kalau kita duduk pada zaman tu, memang bukan senang nak percaya. Dengan tahap satu malam boleh sampai, kita hari ini senang nak percaya sebab zaman kita sekarang ni zaman penuh dengan teknologi. Penuh dengan teknologi. Naik kapal terbang, kalau kita pergi ke KLIA, ada satu signboard. Dia tulis New York, berapa ratus ribu kilometer. Dia sebut macam tu kan, berapa kilometer. Ui, betul ke? Dia dah kira dah rupanya. Kan? Tapi kita tak rasa heran sebab dengan menaiki kapal terbang tu kenaan. Itu belum lagi jet sekarang. Jet yang Airbus yang laju lagi daripada tu. Dia belum roket lagi, lagi roket, laju. Yeah. Kan? Tapi zaman Nabi yang paling laju kuda. Yeah. Orang sini tak faham kuda. Horse. Okey, bukan faham kan? Macam tu kan? Zaman dulu paling laju kuda dengan unta. Zaman kita ni dah canggih. Itu sebab kita mungkin taklah sesusah dulu nak percaya. Bayangkan contoh, saya selalu bagi analogi tu. Saya nak kena pergi ceramah, pergi ke mana? Pergi ke Thailand. Ada ceramah dekat Thailand untuk masyarakat Islam di Thailand.
Saya pun bersiap. Saya tak boleh lama. Saya kena sehari. Pergi sampai sana ceramah. Saya naik flight balik semula ke Malaysia. Saya gerak petang tu. Pagi tu dah gerak. Kemudian masa saya nak gerak, siap pakai baju. Ambil kopiah tu. Saya kau semut tu. Dalam ramai-ramai kau entah macam mana. Sosek pula dah. Dia boleh pula naik merayap. Dia pergi kat kopiah ni. Saya pun ambil. Saya pun sarungkan. Dah. Semut tu ada kat sini. Dia pun ikut saya. Saya naik kereta. Wih, canggih juga kereta dia ni. Kata kan. Sampai dekat KLIA parking. Besar parking dia. Lalu kat KLIA ni, besar KLIA ni. Ini KLIA 1, KLIA 2, KLIA 1 sini. Masuk pula dalam kapal terbang. Dia sama. Dia yang cakap, saya tak cakap. Semut tu cakap, lawa betul pramugari ni. Kata semut. Kan? Lepas tu bila dah cakap-cakap macam tu, naik kapal terbang, lepas tu dia hidang pula air. Air nak air apa? Nak air apa ustaz? Saya kata. Saya pun cakap lah. Bagi saya fresh orange. Bila fresh orange tu letak je. Sambut tenggorak. Ni kalau aku turun minum ni best ni. Tapi kalau aku turun ni takut tak sampai naik balik kat kopiah ni. Tak apalah stay. Puasa hari tu. Semua tu. Sampai di Bangkok bawa ke satu dewan tu. Saya pun pergi melalui ceramah. Untuk umat Islam. Rakyat yang beragama Islam yang duduk di Bangkok. Saya pun ceramah. Lepas satu jam setengah. Sesi soal jawab. Saya pun dihantar semula ke airport. Saya pun naiklah flight. Balik semula ke Malaysia. Sampai di KLIA lebih kurang pukul 6 lebih. Lepas tu saya pun naik kereta balik semula. Sampailah ke rumah lepas maghrib, saya pun buka tukar baju, kopiah pun buka letak, semut tadi pun turun, dia jumpa dengan masyarakat semut yang lain. Semut yang lain pun tanya, kau pergi mana? Daripada pagi tak nampak kau pergi mana? Apa jawapan semut tu agak-agak? Aku jalan, nak jalan. Cakap kang, takut kau tak percaya, dia kata kan. Kau cakap lah kau pergi mana daripada tadi cari kau tak nampak. Cenialah. Aku pergi Thailand tadi. 3 ekor semut terbunuh. Sebab mati tergelak. Kau nak menipu agak-agak lah. Nak ke dapur pun seminggu dia kata. Nak ke dapur rumah tu pun seminggu semut tu. Tunggu dulu. Aduh menarik banget ceritanya cuy. 3. Kau cakap lah kau pergi mana daripada tadi cari kau tak nampak. Cenialah. Aku pergi Thailand tadi. 3 ekor semut terbunuh. Sebab mati tergelak. Kau nak menipu agak-agak lah. Nak ke dapur pun seminggu dia tu. Nak ke dapur rumah tu pun seminggu semut tu. Ambil masa. Kau cerita pergi Thailand satu hari. Macam itulah nak bagi gambaran. Rakyat masyarakat pada ketika itu susah nak percaya. Susah nak percaya sebab mustahil satu malam boleh jadi macam tu. Melainkan orang tu benar-benar yakin bahawa Allah kalau kata kun fayakun, kalau kata jadi, jadilah. Jadi perjalanan Nabi pada malam itu bukanlah perjalanan biasa, yeah. Tapi perjalanan itu masuk akal juga sih dari cerita yang Allah Taala berikan, yang mana tidak ada mana tidak ada Allah berikan kepada manusia-manusia yang lain sebelumnya. Dan kalau kita pula ada yang mengaku kan, aku dah masuk dah perjalanan macam Nabi tu. Ha, tu nak berbunuh orang tu. Kan? Ha, jadi, Isra Miraj ni merupakan satu hadiah kepada Nabi. Dan kebetulan pada ketika itu Nabi. Ada yang cakap, Nabi sebenarnya pada malam tu diperjalankan. Sebab macam apa yang orang sebut hari ni, healing dia tu. Healing. Sebenarnya healing ni tak sesuai pakai tu kan. Healing, ramai orang cakap kan. Sekarang ni ramai orang kata, aku nak healing lah kan. Aku nak pergi saja healing-healing. Dengan bangga tunjuk dalam post media sosial dia. Healing jap. Kan? Tunjuk gambar dekat tepi kedai mamak tu. Kedai mamak depan lah. Healing. Nah, healing tu belah otak tu kan. Maksud healing ni kena faham ya. Healing ni istilah digunakan orang yang sakit mental saja. Kena faham? Jadi kenapa dengan bangga kau mengaku kau sakit mental? Kan? Sebenarnya Nabi dipujuk, Nabi sedih. Betul tahu merupakan tahun kesedihan. Antara kesedihan Nabi, Nabi kehilangan isteri tercinta Siti Khadijah. Kemudian begitu juga kehilangan bapa saudaranya Abi Talib. Begitu juga Nabi pada ketika itu diuji bila nak menyebarkan dakwah di Taif. Nabi pergi ketuk satu rumah ni nak sembahkan awal, nak pujuk orang kepada Islam. Tapi apa yang Nabi dapat? Nabi dihina, dicerca, dikeji.
Kemudian dibawa pula budak-budak tu, disusun ke budak-budak yang besar-besarnya ni, budak-budak ni susunkan satu lain macam tu, bagi segenggam-segenggam batu ni, selonggok batu masing-masing, semua diusuh kejar Nabi, baling batu berdarah-darah Nabi. Dan bayangkan, sedih tak sedih? Jangan main-main. Kita dengar sedih orang bangun. Komen negatif dekat kita punya post pun dah rasa lain macam. Bayangkan kena balun terang-terang. Ha, main-main. Di hutan Amazon tu ada satu puak asli. Dia ada satu budaya. Cukus. Dia kalau pokok tu menghasilkan buah yang banyak, disembah di pokok tu. Tapi kalau buah tu, pokok tu dah tak mendatangkan hasil, dia ada satu upacara. Dia keliling pokok tu, dimakinya daripada pagi sampai petang pokok tu. Dengan bahasa dia lah. Apa yang berlaku? Mati pokok tu. Pokok kena maki pun boleh mati. Bayangkan orang. Itu sebab kita boleh rasa kan. Orang cakap, dah lah tak guna punya apa. Kita sampai hati orang cakap macam tu. Kita cakap kan. Sebab benda tu bukan satu benda yang mudah. Kan? Kita memang lah ya. Alah biasalah orang nak cakap-cakap lah. Tapi kebanyakan tu orang cakap dekat belakang. Disampai-sampaikan. Bukan dengan direct tu. Dengan direct ni lain. Engkau ni bodoh juga. Bayang orang cakap tu depan muka. Asal kau bodoh sangat? Asal muka kau ni macam binatang yang hidung terjongkit tu? Dia kata tu. Bayang kan orang cakap macam tu. Wih, ada orang boleh sanggup terjun bangunan tu. Nah, jadi macam tu lah Nabi. Jadi maknanya, bila Nabi dihina, dicerca. Akhirnya Nabi mengadu pada siapa? Pada Allah. Maka dengan itulah turunnya usaha. Turunnya. Tunggu. Itu lucu. Ini saya berimajinasi cuy ya. Hidung. Ini yang dimaksud tadi Ustaz itu ya. Hewan itu ya. Yang hidungnya. Atau apa? Hidung tercongkit itu apa ya cuy? Benar kan? Hidung yang seperti ini maksudnya. Apa sih? Hidung tersongket-songket. Apa? Kita ulang dulu cuy. Asal kau bodoh sangat? Asal muka kau ni macam binatang yang hidung terjongket tu? Bayangkan kalau cakap macam tu. Wih, ada orang boleh sanggup terjun bangunan tu. Apa? Dia maksud cuy. Jadi maknanya, bila Nabi dihina, dicerca. Akhirnya Nabi mengadu pada siapa? Pada Allah. Maka, dengan itulah turunnya. Usaha, turunnya apa yang dipanggil sebagai jemputan ni, pelawaan. Allah Ta'ala bawa Nabi kita dalam satu perjalanan. Nah, bagi tadi saya camah tajuk ni juga. Perjalanan, penghayatan dalam sebuah perjalanan. Nah, itulah dia, perjalanan Nabi. Daripada Masjidil Haram hinggalah ke Masjidil Aqsa. Jadi kesedihan demi kesedihan yang Nabi alami itu tak sia-sia. Ya? Dan kemudian sehinggalah akhirnya baginda mengadu pada Allah dalam doanya, diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menghadapi ujian. Macam kita juga, kalau berlakulah keadaan yang tidak diingini, maka kembalilah kepada Allah. Isra Mikraj ini memperlihatkan bahawa kuasa Allah mengatasi segala-galanya yang kita boleh fikirkan. Orang tu kita tengok, ingat tak waktu COVID dulu? Waktu COVID dulu ada orang ditidurkan, ada di kalangan kita ni dah ditidurkan. Yang tidur dalam ceramah ni tu lain lah. Yang saya cakap pasal COVID tu, dia tidur, oksigen dia drop lah. Ada orang cakap, Allah ya ke ya Allah. Sebab kebanyakan orang yang ditidurkan mana tak lama lah. Tapi ada tak yang survive? Ada. Dia bukan ikut apa yang kita fikir. Ada orang tu jalan, bam, jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang cakap ini confirm mati, ini confirm mati. Lubang tu dalam betul. Anggota bomba tarik dia naik atas, cek nadi dia. Lah, hidup lagi. Bernyawa lagi, nadi ada, denyut nadi dia lagi. Lepas tu dia terjaga. Bang, steady, mampakan bomba tu cakap. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam betul, bang. Tapi abang tak mati, hebat, bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Nak bagi tahu, mati bukan sebab yang kita fikir. Saya pernah dengar. Tapi ini udah lama banget ini, cuy. Udah lama banget, tapi kali ini saya benar-benar kayak surprise banget gitu ya. Coba dengar. Ada orang tu jalan, bam, jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang cakap ini confirm mati ni. Confirm mati. Lubang tu dalam betul. Anggota bomba tarik dia naik atas, cek nadi dia. Lah, hidup lagi.
bernyawa lagi. Nadi ada, denyut nadi dia lagi. Orang surprise. Steady, mampukan bobo tu cakap. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam betul bang. Tapi abang tak mati. Hebat bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Nak bagi tahu. Nak bagi tahu. Mati, mati bukan sebab yang kita fikir. Mati bukan sebab yang kita kita ukur. Ya. Jadi kalau kita tengok pada 27 Rejab setiap tahun, kita lihat seluruh dunia menyambut Isra Mikraj dengan pelbagai cara. Salah satunya ceramah. Dan kebanyakannya hari ini jalan-jalan pun dah mula jam. Kan? Orang cuti ya, cuti ya memang macam itulah. Nak-nak pula balik Negeri Sembilan. Ha, Negeri Sembilan ni dia tak boleh. Ayam bertolu, kucing beranak, balik. Kan? Tak kira. Jiran sebelah rumah mak tu beranak balik tu. Ha, macam itulah. Macam tu. Jadi makna kata orang Negeri Sembilan ni dia tak tak payah tunggu sebab. Bunyi yang sebab tu baliklah dia. Atau Negeri Sembilan. Jadi Israq ni perjalanan daripada Mekah ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj pula kenaikan bertangga ni dari satu langit ke satu langit sampailah bertemu dengan Allah di Hadratul Kudus, Hadratul Arbab. Jadi makna kata dua perjalanan, vertical horizontal. Tentu dalam bahasa orang orang sinilah, orang Subang. Jadi mana bezalah. Subang ini. Jadi dalam perjalanan tu seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Subang di mana itu cuy? Saya lupa tapi dengar nama-nama itu kayaknya pernah kesan itu di Subang tapi lupa-lupa ingat gua cuy ya, Subang. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasami'ul basir. Subhanallahi azim. Semua orang dah hafal dah ayat ni. Jadi saya nak tanya, apa maksud eh? Wah, dah mula dah ceramah-ceramahlah tanya pula dengan. Jangan risau pencamah kalau tanya dia jawab balik semula. Jadi subhanallazi, maha suci Allah yang asra bi 'abdihi lailan, memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Maknanya kita kena yakin dan percaya yang diperjalankan tu memang tu batang tubuh Nabi tu. Bukan roh Nabi, bukan mimpi. Memang Nabi tu sendiri perjalankan. Asra bi 'abdihi lailan. Dia bukannya asra bi ruhi 'abdihi, bukannya memperjalankan roh hamba-Nya, tak. Mesti tubuh badan Nabi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, yang mana kami berkati keseluruhannya. Linuriyahu min ayatina, dan kami nampakkan sebagai ada tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwasami'ul basir, semuanya kami maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat tu menariknya, perjalanan itu berlangsung dalam satu malam saja, bukannya beberapa malam. Dan para ulama hadis, ulama fiqah, ulama tafsir secara umum menegaskan peristiwa Isra dan Mi'raj keduanya berlaku dalam satu malam dan berlaku dalam keadaan baginda sedar. Bukannya baginda ngigau ke, tak. Tengah mimpi tu terbayang, oh aku perjalanan aku panjang betul, man. Tak. Nabi cerita dia sendiri punya. Kalau tidak, takkan orang kritik dia. Kalau takkanlah orang cakap macam-macam kat Nabi. Kan? Jadi Nabi ni bila bila dah kembali, memang masa tu Aisyah kata sebahagian besarnya sesat. Kan? Nah, sebahagian besar juga confused. You 50-50. Hanya tinggal sebahagian kecil saja yang masih beriman dan percaya. Kan? Dan setelah Rasulullah SAW menceritakan ni, Abu Jahal, Abu Lahab ni dah kumpulkan Bani Ka'ab bin Luwai. Kumpulkan ramai-ramai. Kau dengar ni cerita Muhammad ni. Dengar. Best cerita dia ni. Sebab nak menjatuhkan Nabi. Nak menjatuhkan reputasi Nabi. Kan? Itu usaha yang dibuat. Kan? Jadi sebelum perjalanan itu. Ni kita cerita tadi tu baru huraian mukadimah kan. Nak beritahu cerita ni. Sebelum perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW telah melalui pembedahan dada yang dilakukan oleh Malaikat Jibril dan Mikail, yang mana bila dah belah tu, hati Nabi dicuci dengan air saya baik betul, air zam-zam. Nadanya air kowe lah kan, air zam-zam. Dicuci dengan air zam-zam, kemudian dibuangkan apa? Ketulan hitam, alaqah dalam hati Nabi, menyebabkan dalam diri Nabi itu tidak ada was-was. Tempat alaqah tadi tempat membisikkan was-was tu. Ha, tak ada was-was tu. Nabi kalau ya, tak, tak, boleh, boleh, tak boleh, tak boleh. Macam tu je. Tak ada confuse dengan Nabi. Macam kita ni lain.
Kan cerita yang lain. Ada time tu, okey, tempat tu tak ya pula lah kan. Kesian pula. Ha, tiba-tiba pula macam tu. Ha, dia boleh-boleh lah. Tak boleh tak boleh lah. Macam tu je. Kan? Ada seorang tuan guru tu, anak murid dia datang. Tiba-tiba ada seekor ikan hanyut. Bukan ikan tu berenang, hanyut ikan tu. Tapi ikan tu elok lagi. Tuan guru, aku jumpa seekor ikan hanyut. Tak tahu siapa punya. Boleh tak aku nak makan ikan ni? Tak boleh. Mana boleh? Kita tak tahu siapa yang mempunyai ikan. Aku baru nak bagi dua dengan kau, wahai tuan guru. Nanti dulu. Bagi aku semak kitab dulu. Kata tuan guru. Tuan guru tu pun semak kitab. Kitab merah, kitab biru, kitab hijau semua kitab dia semak. Lepas tu, macam ni lah. Aku dah baca kitab. Kalau kau makan seorang haram, bagi dua. Boleh. Itu was-was. Itu masuk was-was. Tiba-tiba boleh, tiba tak boleh. Okay. Macam-macam. Tapi Nabi tak ada was-was. Kemudian dituangkan hikmah, ilmu dan iman ke dalam hati Nabi, ke dalam dada Rasulullah SAW. Kemudian dijahit semula, dimaterikan, disilkan semula. Kemudian dimaterikan dengan perkataan, khatimin nubuwah, Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi dah selepas Nabi kita. Kau ada lah yang mengaku kan. Bukan ada orang yang tu mengaku itu Nabi untuk orang Melayu. Ya, ada orang dengar, Malaysia. Alhamdulillah. Tak sampai 2 minggu kena tangkap. Salah pengikut yang ramai lah tu. Yang percaya tu ramai tu. Lepas itu dah kena tangkap. Terpaksa dibuat pemulihan kepada diri dia. Dan begitu juga selesai pembenahan, didatangkan seekor binatang yang bernama Buraq untuk membawa Nabi. Buraq ni kalau kita ambil lampu celai, tahu celai? Torchlight. Kita tutup lampu semua, kita tekan lampu torchlight tu, sharp macam tu kan, menyala ke ujung tu. Buraq ni lebih laju daripada kelajuan itu. Nampak? Itu kelajuan cahaya namanya. Lebih laju lagi daripada itu Buraq. Buraq ni kalau nak jumpa dekat Malaysia ni belah-belah utara, Buraq Oil. Saya memang kalau lalu saya minyak Buraq Oil ni, saya tak berani isi minyak, takut laju mana. Tak terkawal. Saya tak pernah ambil lesen yang selaju itu kan? Jadi tak ada. Tak tahulah kan, macam-macam idea orang ni kan. Berani lah dia pakai nama Buraq tu kan. Jadi Buraq ni untuk ditunggangi. Buraq ni untuk ditunggangi oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan Isra', maknanya perjalanan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa tu menaiki Buraq. Perjalanan Nabi, sepanjang perjalanan tu ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Dan tiba di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang mulia dan bersejarah, Rasulullah SAW telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersolat sebanyak 2 rakaat. Macam itulah kita. Poin topik tu kalau boleh tanya, solatlah dulu. Solatlah dulu kan. Macam tadi kan, solat. Sikit solat. Lepas sebelum sembahyang maghrib, solat. Lepas sembahyang maghrib, solat pula lagi. Solat qabliyah ba'diyah namanya. Sebab apa qabliyah ba'diyah ni? Nak cover sembahyang fardu kita mungkin ada kelompongan, kekurangan mana-mana. Tadi masa semayang terfikir, otak tu jalan. Sama-sama debat jadi tak datang. Daripada tadi tak nampak, tayo tak tidak ni. Mampu aku ni kalau dia tak datang. Macam-macam fikir. Contohlah kan. Jadi semayang. Tapi ramai juga yang tak semayang kan. Yang tak semayang sunat ni. Sebab dia tengok orang lain semayang. Dan tak kisah apa. Relax dia tengok orang semayang. Seolah-olah macam kau semayang lah, aku dah banyak pahala aku. Macam tu lah lebih kurang. Jadi itu yang berlaku. Dan kemudian antara tempat yang Nabi singgah tu, maka mana? Di Sa'ibah. Berhenti kat satu nama Sa'ibah, iaitu namanya hari ni Madinah. Kemudian malaikat Jibril kata, itulah Sa'ibah, tak lama lagi Allah Ta'ala akan memerintahkan kamu berhijrah ke sana. Nabi tidak. Dia tahu dah, oh tak lama. Apa halak? Tak ada. Nabi tanya. Dah elok-elok duduk Mekah supaya hilang pahal. Tak ada. Nabi tak macam tu. Maknanya menangkis segala tuduhan. Bila penceramah mahal hijrah menangkis tuduhan ada golongan yang tertentu sebut Nabi ni pelarian, tak betul. Nabi hijrah sebab Allah suruh itu je. Bukannya Nabi nak lari daripada musuh. Nak lari dah lama Nabi lari dah. Selama ni nak ancam bunuh. Bukan cari dua. Dan dua pada dulu orang nak bunuh Nabi. Tapi Nabi okey je. Dan Nabi pergi kali ini sebab Allah perintahkan. Nak tahu tentang hijrah, maka ma'al hijrah nanti panggil lagi. Ya? Tak ada. Ini cerita malam ni dah. Ini cerita tajuk lain. Jadi kemudian singgah pula. Singgah pula di Bukit Tursina.
Di mana di tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah SWT. Kita tahu Nabi Musa ada satu kelebihan. Dia dapat berkata-kata dengan Allah SWT. Pengen berbual dengan tu, Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Musa, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tak beriman dengan Ahmad, akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Maka Nabi Musa pun tanya, Ahmad ni siapa? Itulah dia Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita atas dunia disebut Muhammad, di langit namanya Ahmad. Eh, siapa nama Ahmad, buat panggil elok. Itu nama Nabi tu. Jadi, kemudian begitu juga di Baitul Laham, tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Semua tempat ni Nabi berhenti, Nabi solat. Dalam peristiwa tu dan perjalanan tu juga, Nabi bertemu dengan peristiwa-peristiwa ajaib. Dan perjalanan ni menghadapi gangguan. Masa mula-mula tu dia mengalami gangguan daripada jin Ifrit. Jin Ifrit ni dengan api jamung, menyala-nyala, menyulang-julang api ni, mengacau Nabi. Nak beritahu kat kita, pengajaran ni, motivasi nak beritahu kat semua. Apa juga yang kita buat, benda baik nak buat, mesti ada halangan. Betul. Ingat nak pergi surau lah. Tapi aku nak istiqomah pergi surau. Baru bersiap, pergi mana bang? Bini tanya. Pergi surau. Alah. Itu nak bukan sama. Alah, kecoh. Ayolah, besok lah pergi surau. Langsung tak pergi. Pergi dekat kedai makan, pergi ke kedai makan sebab dek bini suruh. Sikit dia halangan tu. Tapi tak boleh dia lawan dia. Sebab dia, kalau dia lawan cakap bini tu, seminggu tak habis karangan dia tu. Jadi, kalau kita tengok, halangan memang akan ada. Akan ada halangan. Buat benda baik, ada je halangan. Nak kena nak sedekah lah. Timan-timan tu lah rotek mati. Ha, kita nak sedekah, time tu ada je halangan, ya, ada, itu biasa. Ada, tapi kalau kita kuat, kita kena, dalam kata orang Subang ni apa, overcome. Ha, macam itulah kan, kita kena atasi. Sini Subang, Subang Jaya apa? Mana-mana? Pinggiran Subang. Oh, Subang Jaya. Pinggiran. Pinggiran. Francis Capitals. Sekadar di pinggiran. Pinggiran Subang. Jadi mana kata akan ada halangan. Jadi kena bersedia, akan ada halangan. Yang aku nak buat ni mesti ada halangan. Abang ingat abang nak pergilah. Kita nak pergi apa? Kita nak pergi ziarah orang sakit. Time tu lah live bola sepak pula. Kan? Macam tu lah kan. Nak buat ni, nak semayang maghrib on time. Aku nak semayang maghrib ikut masa. Azan dah ready dah nak solat. Rupanya bila azan, zap, drama tak habis lagi. Tengah tengok drama. Heran tuan-tuan. Apa pasal? Saya harap petikan ucapan saya ni sampai ke kabinet. Saya harap jangan. Iyalah, pukul 7 macam tu lah kau nak pasang drama. Dah kawan tu. Orang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, dah maghrib. Syaitan pun bisik. Alah. Iklan kan sayang. Ayolah, tunggu iklan. Bila iklan ni berlalah dia berlari masuk dalam bilik air ambil wuduk semayang. Allahu akbar, bismillah, alhamdulillah. Tiba bisik macam dah habis je iklan tu. Langsung semayang maghrib satu rakaat je. Keluar dari tengok drama balik. Ha, kan gilo je. Ha, iya, tu halangan, mesti ada halangan. Kemudian nampak peristiwa ajaib lain. Nampak kaum yang sedang bercucuk, yang sedang bertanam, terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil buah yang baru keluar, dia petik. Eh, keluar lagi buahnya. Seolah-olah masih belum dituai. Maka peliklah keadaan itu. Berulang-ulang kali perkara ini berlaku. Dan akhirnya Jibril memberitahu, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah, yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda. Bahkan hingga gandaan yang lebih banyak. Bila sebut fi sabilillah, tak semestinya pergi berperang, tuan-tuan dan puan-puan. Berperang dengan hati, jiwa, sanubari kita juga termasuk dengan jihad fi sabilillah. Lalu tabung surau ar-razi. Itu satu bentuk jihad fi sabilillah. Malahan tabung hari ini bukan kaleng-kaleng. Peti besi. Kat luar punya steady surau. Peti besi letak luar. Tak ada hal. Kau nak curi, curi lah. Tak ada apa. Orang lain letak ke dalam, letak di luar. Nampak yang lalu tabung. Ui, bukan senang kita nak bagi. Itu maksudnya. Sebab dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, Allah beritahu,
Hendakkah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan yang dapat membebaskan kamu daripada azab seksa tidak terperi sakitnya? Perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan itu? Allah Taala jawab dalam surah tu, dekat dalam ayat tu Allah Taala bagi tahu, iaitu membela, perjuangan membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Harta benda maknanya kita keluarkan duit sedekah kita ke jalan Allah. Sedekah. Kita dengarnya, dulu surau Ar-Razi ni bukanlah sebesar ini. Saya sangat yakin. Kan? Bayangkan, dulu mana ada office, sekarang dah ada office. Dulu mana ada aircon, bukan tiba-tiba ada aircon. Hasil usaha, tengok aircon macam mana buka. Aircon buka, sliding door, pintu pun buka. Sajuk sampai ke jalan ni. Macam tu lah cerita. Sendiri-sendiri. Setelah tu orang perempuan makan berkipih. Allah, Allah, panas lah. Dia cakap tu. Jadi nak beritahu, bukan tiba-tiba. Sebab sumbangan orang. Bukan senang. Betul tak? Kos pembinaan surau ni bermula dengan orang yang bermula pindah sini. Kita buatlah sikit-sikit-sikit. Akhirnya dah jadi seperti ini. Maknanya fisabilillah ni termasuk juga kita menderma, menyumbang. Jangan jadi orang yang kedemut. Kedemut, kedekut. Kedekut campur kemut, jadi kedemut. Jangan apa kedekut, mood? Bagi aja. Itu semua harta dunia, sumbangkanlah ke jalan Allah. Dalam ayat tu surah As-Saff tu, apa keuntungannya? Keuntungan yang pertama, kalau kita buat tu jaga dengan harta benda kita dengan diri sendiri tadi, ada empat. Keampunan dosa-dosa tu yang pertama. Kedua, syurga Adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai Arak, sungai Madu. Oh, boleh minum, boleh mandi. Jangan risau, tak ada orang, tak ada security nak tolong selamatkan kita lemas dalam tu, tak ada. Besok dalam syurga semua automatik pandai berenang. Tak ada yang mati pun dalam tu. Okey je, boleh bernafas, elok je dekat dalam tu. Yang ketiga, akan diberikan pertolongan oleh Allah SWT kalau kita susah, perlukan bantuan. Dan keempat, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Kemudian, tempat yang berbau harum. Wangi betul. Bau apa ni? Rupa-rupanya ini adalah bau kubur Masyitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun. Masyitah ketika dia menyikat, menyisir rambut anak Fir'aun, terlepas sikat tu, terlepas pula daripada mulutnya. Allah ada sebut macam tu. Macam kita lah. Allah, kan? Jadi berbunyilah anak Fir'aun ditanya, apa yang kau sebut tu? Maka jawab Masyitah, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kita semua. Heranlah anak Fir'aun ni. Betul. Yang dia tahu selama ni ayah dia Tuhan. Ya, betul. Apa cer? Jadi dia mengadu pada ayah dia. Bila mengadu pada ayah dia panggil. Fir'aun marah. Fir'aun ni adalah manusia yang Allah berikan kelebihan pada dia. Dia tak ada penyakit. Dia tak pernah sakit. Demam, paning, COVID. Tak pernah. Influenza tak ada. Selsema pun tak ada. Berasin pun tidak. Tak ada. Tak ada. Jadi dia sombong. Sampaikan dia declare diri dia Tuhan. Jadi dia tak boleh terima bila Masyitah kata ada Tuhan selain daripada dia. Maka pada ketika itu diugut Masyitah, kau cakap sekarang, siapa Tuhan aku bagi pulang pada engkau? Kau tidak ni, kau nampak kawah dah ready, dah kawah dengan mengelegak ni. Tinggal nak tolak je suami dengan anak-anak dia. Tak, Allah Tuhanku. Tolak suami, mati. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Tolak anak seorang-seorang, tolak, tak mengaku. Tiba-tiba sampailah seorang ni, bayi, baby, kan? Yang masih kecil. Masa tu terdetik dalam hati Masyitah, Allah kesian pula dengan baby ni, anak aku ni. Tiba-tiba bayi itu bersuara, wahai ibuku, usahlah dikau gusar. Sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita. Maka senyumlah Masyitah, Allah Tuhanku. Matilah tadi bayi itu tadi dengan Masyitah sekali mati. Baru dengar kisah ini. Dan bila ditanam, inilah dia tempat berbau harum. Kalau kebetulan kita lalu dekat kubur kawasan pinggiran Subang, kau terbau wangi. Adalah orang yang wangi lalu, tak ada kubur Masyitah situ.
Tengok mah. Kubur Mak Sitah ke sini weh, tak ada. Ha, tapi kalau kebetulan ada yang nama Mak Sitah situ tak tahulah kan. Ha. Datanglah ke Surau Ar-Razi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ar-Razi. Saya berpesan Ar-Razi. Kerana surau ini sangat besar. Surau ini boleh menampung kira-kira lebih 1,000 jemaah sebenarnya. Kalau ikut sampai keluar sana. Kepada mereka yang baru hadir malam ini, selamat datang saya ucapkan. Kan, kepada yang daripada taman-taman bersebelahan pun selamat datang saya ucapkan. Camnya punya selesa semayang. Sujud tabanam muka. Apa lagi yang kita nak? Aircon sampai ke jalan. Apa lagi nak? Kan? Ha, iya, tadi saya dah masuk pejabat tadi soju. Kan? Ha, selesa. Semua ni hasil sumbangan orang ramai. Datanglah. Dimarahkan surau. Pada yang baru datang, jangan kita sini dia. Macam tu ayat cakap. Selamat datang. Kau selalu-selalulah datang sini. Seronok tengok kau datang. Macam tu cakap. Ini kadang-kadang sound semacam. Eh, lama tak nampak. Ayat kan macam kau seorang di surau. Kan? Kan? Kalau saya pula, arwah abah saya dulu, kalau orang cakap kan, lama tak nampak, kau pergi jumpa doktor mata. Mana kau dah buto? Lama tak jumpa, faham? Lama tak nampak, tu buto. Oh, iya. Ha, kan? Arwah abah macam tu lah. Arwah abah. Tuan. Lama tak jumpa. Jadi, mana kata, kalau kita ni, kita pujuk orang datang. Macam tu kan. Datang kan, yang tak datang. Ha. Orang kalau dah lama tak datang surau, tiba-tiba datang. Maknanya, nak kenduri. Kenduri. Kebanyakan lah, nak kenduri lah ni, tiba-tiba datang, mesti nak kenduri ni. Dan lag kan, macam tak ada apa-apa. Itulah mam, ingatkan nak kenduri. Eh, imam tahu. Dah agak lah, imam kata. Cakap steady lah imam kan. Ya, yeah, biasanya untuk gini je ya, pengumuman di masjid gitu ya. Cuma dah air muka tu kan. Kau sama ni kalau kau datang tak pernah ada hal lain, mesti nak kenduri. Tapi insyaAllah, insyaAllah, bila nak buat tu? Ha, tu. Tapi bertindan lah dengan rumah si apa tu. Boleh tak kalau kenduri kau tu buat lewat sikit dah pukul 9 lebih macam tu, kita selesaikan kenduri rumah orang ni. Orang ni dia buat baca yasin sikit dengan tahlilnya. Boleh? Ah, boleh lah mam. Ah, macam tu lah kan. Ah, tapi eh, tapi nanti besok dah habis kenduri jangan lah. Datang surau lagi datang lah. Macam tu pujuk lah. Kan? Ini. Apa hal datang ni? Oh, sound. Kau datang ni mesti ada hal ni. Itu okey-okey kat lah. Ada tu datang. Dia siap tanya imam tu. Imam mana imam? Yang dia tanya tu imam. Imam mana imam? Imam punya bongih lah kan. Sabar imam. Inilah imam. Minta maaf mam. Tak perasan lah. Imam pun tanya, assalamualaikum, kau semayang mana? Semayang sini lah pula, kau tak perasan tak? Dah imam semayang pandang depan dah, salah imam pandang depan. Ah, gila je tuan-tuan. Takkan nak pusing pula, imam macam penyanyi tu pusing belakang. Allah apa tak rukuk tu, macam tu lah. Kemudian, sekumpulan orang. Di mana-mana imam itu harus nampak, apa pandang ke depan gitu. Macam penyanyi aja gitu ya. Kumpulan manusia yang menutup kemaluannya depan dan belakang kubur dan dubur dengan sekeping kain dalam mulutnya sedang menelan bara api dan juga batu daripada neraka jahanam. Ya, mereka dihalau seperti binatang ternakan. Maka kata Jibril, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Sebut pasal zakat harta. Kau dah bayar zakat tu? Dah. Setiap kali puasa tak pernah tak bayar. Zakat bayar fitrah. Itu zakat fitrah. Fitrah. Sorry, zakat fitrah. Kan? Cakap ni 9 tu fitrah. Fitrah. Pada bayar fitrah lu. Kan? Tak bayar zakat fitrah tu dipikir. Zakat fitrah yang RM7, RM7.5 tu. Yang tu yang dipikir. Itu zakat fitrah. Zakat harta, zakat simpanan, orang perempuan, emas, perak yang kita pakai, ada kiraan dia setakat mana. Kemudian kalau berlebih daripada tu, perlu dizakatkan. Yang kita simpan jadi simpanan pun ada kiraan dia. Duit simpanan kita ada kiraan dia. Bekas-bekas tentera dalam kumpulan wang simpanan yang tentera macam tu pun ada kiraan dia. Kena keluar zakat. Dapat duit apa? Dapat duit-duit tertentu, duit tanah lah apa masuk tu, ada duit keuntungan tu, ada kena kira-kiraannya. Jangan pandai sendiri. Ah, tu tak payah. Jangan memandai. Pergi tanya dekat pusat zakat PPZ Selangor. Pergi tanya. Oh, aku up ke PPZ Selangor kan. Ah, pergi tanya dia.
Betul. Saya sendiri pun suruh kirakan berapa. Kita bayar zakat fitrah yang RM7.50, Selangor RM7. Tengok kadar beras kita kan. Bila kita salam dengan ini aku bayar kan, bila kita lepas salam tu, dia punya lega hati tu lain macam, betul tak? Itu baru lega RM7. Belum lega yang kita bayar yang lagi mahal lagi sebenarnya. Hanya 2.5% saja. Itu pun berkira. Kita bukan berkira dengan amal. Bukan kira dengan pusat zakat. Kita tak sedar kita berkira dengan Allah. Kemudian, lelaki yang berenang dalam sungai darah, dilontarkan batu kepadanya, kata Jibril, itulah orang yang cuy. Makan kita riba. Kita akan sakit fitrah juga ini cuy. Kemudian, lelaki yang menghimpun seberkas kayu, tidak terdaya dia memikul, beratlah, minta lagi berkas kayu yang lain. Inilah orang yang dah diberi amanah, tak dapat menunaikan amanah itu dengan sempurna, minta pula amanah yang lain. Cukup-cukuplah. Jawatan yang ada jangan diminta-minta. Kalau dah dipilih, terima sebagai satu amanah. Rezeki surau. Bukan senang. Sabar banyak-banyak. Jawatan kuasa surau bukan dapat allowance. Tak ada. Imam lah kok yo pun dapat allowance sikit lah. Dan tu pun alah, tak berapa sangat lah. Boleh lah. Lain lah kalau masjid-masjid yang besar-besar tu, dia lain kan. Ada satu masjid kat Selangor ni yang ada pentadbiran sendiri, dibayar gaji imam tu macam mana. Gaji Bilal sampai RM2,000. Tu yang azan tu macam Masjid Nabawi tu. Kan, tak ada lah mau. Tak ada lah. Kan, tapi betul. Dengan dah tu kan, jangan berebut tu sebab jangan minta-minta jadi. Jangan minta-minta nak pegang jawatan. Jangan minta. Tu maknya kena tengok kadang-kadang jadi wakil rakyat. Tak berhenti-berhenti. Tak apa faham ni. Dah tua dah batuk lagi banyak dah bercakap. Nak ayo. Boleh. Boleh. Saya tak cakap sesiapa. Ni contoh. Batuk lebih banyak daripada bercakap. Aduh. Cuma dengar ini. Macam Masjid Nabawi tu. Tak ada lah mau. Tak ada lah. Tapi betul. Dengan tahap tu. Kan, jangan berebut tu sebab jangan minta-minta jadi. Jangan minta-minta nak pegang jawatan. Jangan minta. Tu maknya kena tengok kadang-kadang. Jadi wakil rakyat. Tak berhenti-berhenti. Tak apa faham ni. Dah tua dah batuk lagi banyak dah bercakap. Nak ayo. Boleh. Apa boleh. Saya tak cakap sesiapa. Ni contoh. Nak lagi. Sudah-sudahlah kan. Bagilah anak-anak muda pula contoh. Tak terbawa. Macam kita sendiri lah. Kau dah jadi fungsi satuan penduduk. Tapi dah tak ada orang ustaz. Itu yang ada kan. Apalagi semua jawatan yang pegang. Fungsi satuan penduduk. Fungsi KRT. Ketua lorong, pengerusi surau, pengerusi ibu tunggal pun dia jantan bayangan. Dah ibu tunggal tu nak dia juga jadi pengerusi contoh. Semuanya dikuasai gitu. Pegang. Tapi boleh pegang, tapi terbawa tak kita? Terbuat tak kita? Iyo tuan, termasuklah saya mari dulu jadi pengarah undang. Lepas tu penceramah pula. Sudahnya tak tahu mana satu part time. Sama mana? Kan kena pilih. Orang rumah merajuk. Merajuk ada enggak? Ceramah saja. Ceramah. Pecamah. Ada marah. Itu isteri penceramah tu. Sabarlah. Abang ceramah kejap je. Macam tu lah. Iya. Kan? Kita yang tak ceramah pun kena sound. Bagaimana dengan ceramah? Ya ke ceramah? Umpam macam tu. Ada je. Kenal lagi abang benda. Abang ni kerja kan. Orang lain tu kawan-kawan abang kerja kan. Saya tengok ada je cuti. Abang ni kerja tak cuti-cuti. Pahal. Ada sound ni lelaki dia. Hari-hari kena sound. Besok tu jumpa bos. Saya ingat saya nak cuti lama sikit kali ni. Bini saya bising lah bos. Ayolah. Cuti kau ada kan? Cuti lah. 2 minggu cuti. Lama banget. Dekat rumah makan. Makan tengok TV tidur.
Kerana makan dengan tidur serentak. Lepas tu tengok TV. Lepas tu bini tegur. Awak ni makan tidur, makan tidur. Tak kerja ke? Haji kau kali tak kerja. Lepas tu lelaki pun cakap, abang cuti. Lama cuti, cuti ke berhenti? Mulut kau. Susah kan orang perempuan ni, kan? Bukan perempuan sini lah, orang perempuan yang pergi surau ni, okey, memang lain ni kan, ada je tak kena datang, datang surau, imam kata malam ni kita mengaji eh, yelah malam ni ngaji boleh, saya pun tak pandai sangat mam, tak apa saya tunjuklah ngaji, seronok dia ngaji, pandai pun, itulah mam dah lama tak ngaji, itu je, itulah nampak berkarat sikit, hari-hari ngaji insyaAllah okey. Lepas tu kang lepas isyak kita sambung lagi, dah nak isyak dah ni, kang kita sambung lagi ya. InsyaAllah mam, seronok pula ngaji, ngaji, sampai ke 9:30. Nah, dah lama balik lambat sangat ni. Ayolah, saya pun nak balik ni, lesen saya bukan besar sangat, kata imam. Sampai rumah kena sound, pahal lambat. Ingat rumah hotel. Abang mengaji tadi, mengaji ke minum kopi? Baca pun terabuk lah mulut kau. Kau je sound laki dia macam tu je. Abang mengaji dengan imam ni. Jangan abang sama dengan imam minum kopi ni. Esok tu pergi surau, imam ajak ngaji. Malam ni ngaji lagi? Oh tak boleh mam. Oh malam tadi kena sound teruk mam. Tunggulah dah lupa-lupa, esok pun ngaji balik. Ah yalah. Malam tu lepas bagi salam maghrib tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu balik. Sampai rumah. Assalamualaikum. Salam. Awal balik. Tak semayang ke? Tak semayang ke tu? Ada je benda. Salah gitu. Jangan macam tu orang perempuan. Orang perempuan bila suami balik, memandang suami dengan wajah menggembirakan, besar pahalanya. Nampak suami dengan wajah menggembirakan, senyum. Mak, mesti orang penat kan? Macam tu. Sambil lepak kain, nampak. Suami pun menang. Kau tengok aku. Tengok abang lah. Siapa lagi? Anak-anak semua mesti. Masalah mak kau. Rasa tak lama lagi. Ayah. Aku suruh senyum. Bukan suruh menyeringai tau. Senyum. Tengok. Sekarang ni senang je nak hina orang. Buka media sosial. Macam-macam dibalut. Tu sebab kadang-kadang kan. Tu ni. Sudahlah. Berlagak. Berlagak. Macam kau sorang je. Batal. Tak. Sebabnya jangan share-share sangat benda-benda dekat dalam media sosial. Kan? Hati-hati benda yang kita nak share. Orang perempuan ni kadang-kadang memang macam tu. Dia luah perasaan dekat media sosial. Nampak lelaki handsome, imamku. Pasal handsome, imamku. Kalau tak handsome tu pengusi khairat kematian. Aduh, pegang tangan suami isteri dekat handbrake, kaulah segalanya. Humaan. Iya, bukan semua benda kita nak share. Kan? Share benda-benda baik. Share poster program malam ni. Jom ramai-ramai malam ni di surau Ar-Razi. Kan? Membicarakan tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj. Jom guys. Wah, macam tu kan. Share benda-benda baik macam tu dah lah. Kan? Nah, ini saya pesan yang pulang lah tuan-tuan kan? Menghinakan makan daging manusia, mengumpat cerita yang tak elok. Di bawah tajuk ribah dan fitnah. Ribah sebut pasal orang, benda tu betul. Tapi kalau orang tu dengar, kemungkinan besar orang terkecil hati, itu ribah. Mengata, mengumpat. Fitnah pula cakap benda yang orang tu tak buat. Eh, ingat tu, hati-hati. Seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan pelbagai perhiasan, Rasulullah tidak mempedulikannya. Kata Jibril, itulah dunia. Jika Rasulullah memberi perhatian kepadanya, nescaya umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu sebab dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Jadi perjalanan Nabi itu menjumpai banyak-banyak hal yang peli-peli gitu ya. Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Ingat tu. Kemudian seorang perempuan tua duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah SAW berhenti.
dan Rasulullah SAW tidak menghiraukannya. Kata Jibril, itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampai ketua. Tapi janganlah kita kan dah tua-tua pun pergi surau, ustaz nak malu rasa, tak apa. Dah tua-tua sampai surau, okey. Ada orang tu dah tua pun tak sampai surau. Okey dah tu. Malulah ustaz, jangan malu. Ada orang tak sampai-sampai ni. Cuma kita doa, ya Allah, berikanlah kekuatan agar aku terus istiqamah untuk beribadah di rumahmu, ya Allah. Macam tu minta. Jangan belagak pula. Sampai aku ke surau. Orang lain tak sampai lagi. Rasa-rasa dah dekat sangat dengan syurga ni. Bangga lagi. Jadi mana jangan kita berdoa minta Allah berikan kekuatan kepada kita. Kadang ada orang tu, saya pernah pergi tu. Saya pernah pergi kat kelab dangdut tu. Kelab dangdut. Masa dulu saya kerja pengarah nunang. Operasi bersepadu. Dengan JPJ, dengan polis, dengan AADK, dengan SPRM. Kita sebut sekali pergi tempat. Ya Allah, tak boleh nak bercakap ni. Bingit telinga. Ha, punya kuat tu. Yang orang tua tu, tak apa ditolan ni. Dengan minum air kok dengan apa tak biji pil yang dimakan tu. Jadi tak sadar, dia peluk speaker. Dah tua tu kan. Buruk tak rupa, dia fikir. Lepas tu bila dia dah tolan benda tu, dia dah tak perasan sangat dah yang berjoget dengan dia tu siapa. Tak berapa lelaki, tak berapa perempuan. Pening kepala. Tu cakap dia malu, itu lagi malu. Bayangkan kalau mati dalam keadaan itu, lagi malu. Mana nak? Mati tengah semayang kau? Mati tengah sujud ke mati tengah karaoke? Mana nak? Sembayang lah. Tengah karaoke kat kedai Tom Yum. Engkau lah. Tak kore. Orang tengah makan kat kedai meja sebelah tu, pahala tu. Yang seorang tak kuasa dia lupa lirik lah. Yang seorang tu, saya kunci lirik tu. Sama gila. Rupa-rupa dah mati. Berpapah koreh, pegang mikrofon. Bawa pergi ke hospital dengan mikrofon tak lepas dari tangan. Sebulan tak habis cerita. Dia meninggal pegang mikrofon. Malu ada keluarga tu. Mana nak? Mati tengah karaoke, mati tengah sujud. Tengah sujud. Ada satu di Bangi, meninggal tengah sujud. Udah banyak cuy. Lepas tu bila cek balik amalan dia, cek latar belakang dia di Bangi ni, dia pencen apa? Bukan pencen pejabat agama, bukan pencen pejabat mufti, bukan pencen jadi cikgu agama, pencen postman. Postman. Pencen postman. Tapi yang menyebabkan lepas dia pencen postman tu, amalan dia dekat rumah macam mana? Duduk depan TV, faham, capai kitab Quran kecil tu, baca depan anak-anak ni tengah tengok TV, dia pun sama, tapi dia pun baca Quran. Duduk dekat meja makan sebelum isteri ni selesai hidangkan makanan, capai ada satu lagi Quran mengaji. Dekat atas katil sebelum tidur, atas kepala ambil lagi Quran. Tu sebab dia dapat macam tu. Lebih kurang kita lah kan, sebelum tidur kat meja makan. Aduh, lepas ya, TV ya. Kayak kebalikan gitu ya. Realita sih, benar sih. Lebih kurang lah. Nah, macam tu lah. Tapi kurangnya banyak lah daripada tadi. Itu sebab beza. Tapi ini saya cerita betul. Bayangkan. Itu sebabnya pengamalan kita di dunia ni akan bantu kita. Kemudian nampak peristiwa lain pula. Teruskan. Nampak seorang perempuan tua bongkok tiga menahan Rasulullah SAW, kata Jibril, itulah dunia. Dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi, kiamat dah nak dekat, dunia ni dah tua, zaman kita lebih lagi. Tandanya banyak sangat dah peperangan ni yang berlaku sekarang di Palestin ni. Itu salah satu tanda. Banyak lagi tanda. Seorang ibu melahirkan tuannya. Lahirkan anak yang mengarah-ngarah maknya. Mak jagalah anak saya, kan saya bayar. Apa lagi mana? Banyak banget di Indonesia tuan. Macam tu cuy. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh, kata Nabi. Menahari bagi orang tak pandai mengira, kan gila. Contohlah kan. Nah, tentulah tak belakang yang ambil kira. Tu belum cerita lagi lahir senapang, dah besar jadi perempuan.
Tak bening apa tu? Kadang-kadang elok pakai jubah sampai depan Kaabah pakai telokong. Tu bukan orang Malaysia lah, orang Australia. Gue enggak nyadar je. Tu belum cerita lagi lahir senapang, dah besar jadi perempuan. Tak bening apa tu? Kadang-kadang elok pakai jubah sampai depan Kaabah pakai telokong. Tu bukan orang Malaysia lah, orang Australia, orang Thailand macam tu lah. Betul, itu tanda-tanda. Dan dia orang tak ada suruk-suruk pun buat cara terbuka, melampau. Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi turun daripada Buraq, Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan Nabi mengimamkan solat, yang mana makmumnya terdiri daripada segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, Anbiya wal Mursalin. Semua jadi makmum. Nabi kita. Tunggu dulu, dia ada sesak banget. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Jadi imam. Selesai solat. Semua cerita pasal solat, nampak tak? Sikit-sikit solat, sikit-sikit solat. Selesai solat, dihidangkan dua minuman. Satu bekas berisi arak, satu bekas berisi susu. Nabi haus. Kau pilihlah nak minum yang mana, wahai Muhammad. Nabi pilih susu. Maka kata Jibril, Nabi kita membuat pilihan yang tepat. Kalau Nabi pilih arak, nescaya ramailah umat Islam yang sesat. Tapi Nabi pilih susu. Kan? Kemudian semasa Mi'raj. Ini saya cepatkan sikit. Kan, naik ke Hadratul Kudus menemui Allah, didatangkan Mi'raj, iaitu tangga yang indah dari syurga. Maka Nabi Muhammad SAW naik satu tangga ke satu tangga. Kan, di tangga pertama bertemu dengan aduh, saya teringat itu terus je. Aduh, senapang itu je. Aduh, astagfirullah. Astagfirullahalazim. Nabi Adam alaihissalam kena dapat melihat. Mendapat melihat bagaimana rupanya orang yang makan riba, orang yang makan harta anak yatim, dan dapat juga melihat orang berzina dengan rupa dan kelakuan yang kelakuan mereka yang hodoh sekali, yang mana penzina lelaki tergantung pada susu penzina perempuan. Malu tuan-tuan, Nabi tengok malu tuan-tuan. Tangga kedua, naik bertemu dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Naik langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Naik langit keempat bertemu dengan Nabi Idris AS. Naik langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun AS yang dikelilingi oleh kaumnya Bani Israel. Di tangga keenam, langit keenam bertemu dengan Nabi-Nabi seterusnya, Nabi Musa AS, yang mana Rasulullah disuruh angkat kau, disuruh angkat ke mana kau. Maka Nabi nampak keseluruhan umat baginda, termasuklah 70,000 kali 3, 70,000, yang mana setiap seorang bawa lagi 70,000, dan kemudian setiap seorang tu pula bawa lagi 70,000, yang mana dikatakan masuk syurga tanpa hisap. Nabi nampak, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim kata apa? Ini penting. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok. Ini terjemahan dia tu. Apa lah burak cakap cari sembilan nak tu kan? Nabi Ibrahim kata apa? Wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali. Miskin, poor. Tak pernah aku tengok umat paling miskin sekali. Umat kau lah. Kurus, kering. Apa sebab? Kata Nabi Ibrahim, umur dah lah tak panjang, tapi pemalas beribadah. Ngaku tak ngaku? Pemalas beribadah. Kalau zikir tu tak nak memanjang dah. Kan? Kalau imam lah tadi, lepas mayang bagi salam tadi, istighfar berapa kali? Berapa kali istighfar lepas bagi salam tu? Berapa kali? 3. Cuba hari ni dia rajin sikit, dia buat 15. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Masuk kali yang keenam tu panjanglah istighfar. Aduh, imam terasa ni realita itu. Kalau minta doa, ustaz bagilah doa ustaz yang pendek-pendek yang senang nak amal. Minta yang pendek aje. Nampak tak? Ada tak amalan ringkas? Semua minta yang ringkas-ringkas. Nampak tak? Tapi disebabkan itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata apa? Umat Nabi Muhammad miskin, kurus kering. Maksud kurus kering, kurus kering amalan. Tapi macam mana Nabi kata? Suruhlah umatmu
menanam tanaman-tanaman syurga. Apakah dia? Tanaman. Itulah dia haukil. Apa haukil tu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang perempuan time marah senang keluar. La haula wala. Ha, dapat seketul. Amalkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan satu pandangan lagi kata, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Maksudnya, aku tak ada daya, ya Allah, serah pada kau lah yang maha menentukan segala-galanya. Serah kepada Allah Ta'ala. Tu maksudnya. Serah pada Allah Ta'ala. Yeah. Jadi, untuk makluman semua, haukil tu tadi, la haula wala quwata illa billah lam azim ni merupakan khazanah daripada syurga yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat-umat sebelum ni tak dapat. Kita dapat. Amalkan. Kemudian sampai pula ke tangga ke-8. Di sinilah disebutkan sebagai Al-Kursi, berbetulan dengan dahan pokok Sidratul Muntaha. Dekat sini menyaksikan pelbagai keajaiban pada pokok. Pokok itu sungai air tak berubah, sungai susu, sungai arak, sungai madu lebah, bertukar-tukar warna, bertukar menjadi permata yang indah, unggas-unggas emas berterbangan. Semua keindahan itu tidak terperi kecantikannya. Baginda juga dapat melihat sungai Al-Kausar yang terus masuk ke syurga. Dan seterusnya, Nabi dapat melihat keadaan di dalam syurga. Nabi dapat tengok dalam neraka. Masa itulah Nabi tahu. Dalam neraka ramai orang dosa. Orang perempuan tahu. Perempuan gitu. Dia tahu, tapi doge macam tu juga. Kan? Ha, tapi orang perempuan sini okey, tempat lain. Menyawat tetap menyawat. Ha. Kemudian di tangga yang ke-9, berbetulan pula dengan pucuk pokok Sidratul Muntaha tadi, masuk ke dalam nur dan naik ke mustawa dan syarirul aklam, Nabi dapat melihat seorang lelaki yang ghaib ke dalam nur arasy Allah. Lelaki ini di atas dunia memang ada 3 kelebihan yang dah diamalkan. Pertama, lidahnya sentiasa basah berzikir kepada Allah. Kedua, dia juga hatinya terpaut pada masjid sentiasa. Dan yang ketiga, dia tidak pernah memaki hamun kedua ibu bapa. Sebab itu dia dapat kelebihan. Dan di tangga ke-10 sampai di Hadratul Kudus dan juga Hadratul Rabbul Arbab, pada ketika itu Nabi menghadap Allah Ta'ala. Bila nampak wajah Allah, Nabi terus sujud. Maka Allah Ta'ala beritahu, ya Muhammad. Nabi pun jawab, labbaika. Kemudian dia jawab, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Suruh mohon. Nak tunjukkan Nabi kita ni menghadap Allah sangat beradab. Dah nampak Allah terus sujud. Adab. Kalau kita belum tahu lagi. Tak tahulah macam mana kan. Tapi Nabi terus sujud. Dan suruh dongakkan kepalamu dan bermohonlah. Nabi mohon tak? Nabi yang Nabi sebut. Ya Tuhanku, kau ambil Ibrahim sebagai khalil dan kau berikan dia kerajaan yang besar. Engkau berkata-kata dengan Musa, kau berikan Daud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi. Kau berikan Sulaiman yang tidak kau kurniakan kepada sesiapa, kepada siapa pun, dan memudahkan dia dapat menguasai jin, manusia dan juga syaitan dan angin. Begitu juga engkau ajarkan Isa Taurat dan Injil. Kau berikan dia kelebihan dapat menyembuhkan penyakit, penyakit sopak dan menghidupkan yang mati. Dan kau lindungi dia dan ibunya daripada syaitan. Akhirnya apa yang Nabi minta? Nabi tak minta apa. Macam tu lah Nabi. Tapi Nabi dia beritahu apa? Nabi beritahu kau bagi kelebihan pada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, kau bagi macam ni, Nabi Isa kau bagi macam ni. Sebab apa? Sebab Nabi nak gambarkan, ya Allah, kau dah bagi yang terbaik dekat Nabi-Nabi yang lain. Aku ni terserahlah. Secara hikmahnya, secara psikologinya, Nabi ni serahlah, kau nak bagi apa yang baik untuk aku. Macam tu lah. Allah maha mengetahui. Jadi pada itulah Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasih. Declare Nabi kekasih Allah. Aku perkenankanmu untuk menyampaikan berita gembira dan amaran buat umatmu. Maknanya Nabi kita dibenarkan. Kau share lah dengan umat kau apa yang kau nampakkan dalam syurga, apa kau nampak dalam neraka. Kau dah nampak dah macam mana siksaan untuk orang-orang ni. Soalan bocor tuan-tuan. Saya ceramah malam ni soalan bocor.
Dah tahu dah orang tak semayang jadi apa? Orang ni jadi apa? Macam kita lah, anak kita dapat soalan bocor SPM tapi tak boleh jawab. Dah dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab. Apa hukum tu? Bangang tau. Wah, ya betul nak cakap. Apa yang kau fikir-fikir ni? Menurut dah bagi peluang, dah bagi jawapan. Ini soalan dah dicari jawapan. Boleh jawab. Rugilah kita, betul tak? Itu maksudnya tadi. Nabi beritahu tu sebab Nabi beraya bersungguh nak selamatkan kita ni. Kemudian aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Allahu Akbar. Macam mana sebaik-baik umat ni bergaduh, bercakap tak habis-habis? Sudah-sudahlah bergaduh, tuan-tuan. Kemudian aku beri keutamaan dan keistimewaan padamu pada hari kiamat. Bayangkan umat Islam kita ni zaman, umat akhir zaman dapat keistimewaan hari kiamat. Sampaikan Jibril kata apa? Wahai Muhammad, kau jangan risau, diharamkan syurga itu untuk orang lain. Mereka setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Nampak? Sebabkan banyak kelebihan ni lah. Para Nabi, para Rasul semua merayu pada Allah. Ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Semua minta. Kita yang dah dapat ni, lahir-lahir buka-buka mata, yo nak umat Muhammad, umat Muhammad. Ilek eh, macam tak ada apa-apa. Kan? Orang semayang, ilek. Orang masuk korban, dia relax. Macam tak ada apa-apa. Ilek lu. Macam itulah kita. Kan? Jangan ambil ringan. Aku berikan ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah sebagai satu pembenaran di bawah aras, sebagai ayat kursi. Aku berikan 7 ayat surah Al-Fatihah yang tidak aku kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku kurniakan panji liwaul ham, yang mana Adam dan semua yang lainnya di bawah panji-panjimu. Semua para Nabi, para Rasul di bawah panji yang sama. Nabi kita ketuanya. Dan aku fardukan ke atasmu solat 50 waktu. Ambil kau 50 waktu. Nabi pun tua. Nak bagi tahu pentingnya solat. Sebab dalam banyak wahyu, kita tengok wahyu yang mana Allah turunkan melalui Jibril sampai kepada Nabi kita. Tapi dalam bab solat, Allah perintahkan secara direct kepada Nabi kita. Ingat, itu penting. Bila Nabi turun-turun-turun sampailah ke langit ketujuh, jumpa balik dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya, apa cer? Apa cer? Kenapa? Nah, ini saya tambahlah, tak ada dekat jam tu dah. Kau solat berapa waktu? Kau dengan umat kau solat berapa waktu? Allah bagi tahu tadi 50 waktu. Kau jangan tak terbuat umat kau 50 waktu. Baik kau naik, minta balik dengan Allah Ta'ala, minta kurang. You pergi naik, minta kurang diskon sampai atas. Jumpa, turun, jumpa Nabi Musa balik. Macam mana? Dapat kurang 45. Ya Allah, 45 ni pun tak terbuat umat kau. Baik kau minta, naik. Sudahnya 9 kali turun, naik. Tinggal 5 waktu. Bila tinggal 5 waktu, Nabi Musa kata, kau kena naik. 5 waktu ni pun tak terbuat umat kau. Betul sih. Sebenarnya ramai yang tak tahu salah satu daripada sebab Nabi Musa suruh Nabi kita naik ke atas. Ingat tak saya cerita pada awal tadi, Nabi Musa dapat berkata-kata dengan Allah, betul? Betul. Tetapi Nabi Musa tak dapat memandang wajah Allah. Yang dapat pandang Nabi. Dan setiap kali Nabi kita turun, Nabi Musa seronok sangat tengok cahaya yang terpancar pada wajah Nabi kita. Dia turun naik, ya Allah seronok. Kau naik lagi. Dan pada ketika itu Nabi Musa kata, percayalah, 5 waktu ni pun tak terbuat umat kau. Betul tidak? Betul. 5 waktu pun berat. Dan rakaat yang paling sikit tu paling susah. Subuh. Subuh. Ya, itu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi. Itu akal kau tak nak semayang tu. Dapat kurang 5 ni, syukurlah tuan-tuan muslim. Ya? Kemudian kepentingan solat fardu. Itu parah banget sih ya. 5 waktu. Jangan kita abaikan solat kita. Jauhilah perkara yang mungkar dan yang dilarang. Kita dah tahu dah hukuman dan seksa Allah Ta'ala janjikan. Galakkan untuk sentiasa meminta pada Allah. Dengan siapa lagi nak minta? Minta pada Allah. Dan begitu juga kesedihan terhadap dunia, pengubat rindunya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbaliklah kepada Allah. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsir. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Kalau saya teruskan lagi, dibimbangi
menggunang malapetaka dan huru-hara kepada suasana persekitaran okay, yang okay, sedang harmoni. Okey cuy, ceramah kali ini tuh sangat spesial sih. Sumpah sangat spesial buat diri saya pribadi karena banyak cerita atau kisah dari Nabi yang belum saya ketahui dan saya tahu di sini cuy. Wah, ini menarik banget cuy. Dan mulai dari awal video sampai akhir cuman ada beberapa yang kalimat atau ceramah ulang ceramah ustaz yang diulang cuy. Hampir semuanya itu real baru-baru saya dengar gitu cuy. Jadi spesial banget video ini tuh banyak banget pengajaran gitu buat saya pribadi. Tak tahu kalau buat korang cuy ya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua. Kalau memang suka dengan video ini bantu di like dan di share ke sosial media yang kalian suka. Dan kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next time. Thank you next.